Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys di Afandi M Channel. Saya doakan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat dan memperoleh rezeki yang luas dan halal serta berkah. Amin. Guys, saya ingin mendokumentasikan melon Hales Best Jumbo di usia kurang lebih ke 9 HST guys. Itu guys, jumlahnya sekitar 510 polybag ya. Kalau soal hitung-menghitung biasanya kadang suka lupa berapa. Tapi 500 lebih guys, 510 mungkin guys. Ya guys, bagian ada yang sudah dikasih di ajir guys. Kita lihat guys. Dan ini besarnya segini nih guys. Tuh. Jadi sudah ada 4 daun dan sudah mulai tumbuh cabang-cabang di ketiak daunnya. Ini guys, luar biasa. Kalau di foto keren emang guys tuh. Di fotonya doang keren. Iya, inilah penampakannya. Dan perlu saya ceritakan juga, kemarin itu ada ditemukan dua yang puret guys. Puret, setelah saya lihat ternyata ada kutu kebul ya di daunnya, padahal sudah disemprot. Dan hari ini saya melakukan penyemprotan ulang guys, bukan jadwalnya, tapi harus saya semprot ulang. Menggunakan apa saya semprot? Saya menggunakan Confidor ya. Bahan aktifnya ya nanti cari sendiri guys. Tuh guys, penampakannya. Kemudian apalagi, akhirnya yang puret itu saya cabut karena pengalaman saya yang katanya puret itu bisa disembuhkan. Ada yang bisa memang guys, tapi penyembuhannya kan perlu waktu. Nah, selama waktu itu maka terjadi penularan ke tanaman-tanaman sebelahnya karena disebabkan oleh virus ya. Dan ini saya temukan juga melon dalam bentuk seperti ini guys, ada dua seperti ini ya. Ini saya cabut guys. Kenapa saya cabut? Karena daunnya satu dan besar sendiri, sementara dia tidak ada pucuk daun yang baru ya sebesar ini. Itu guys, kita singkirkan tanaman yang itu. Dan saya punya cadangan guys, ini sengaja saya buat cadangan. Cadangan-cadangan, nah seperti ini guys. Cadangan. Maka cadangan ini yang saya pindahkan. Nah, ini guys. Saya pindahkan ke yang tadi guys. Saya ambil. Bismillah. Nah, pindahkan ke yang barusan. Yes. Oh. Ini memang harusnya harusnya dia dengan supaya enggak stres ya. Bismillah. Ini cadangan guys. Jadi
bagusnya di sini. Jadi saya memang sengaja nanam cadangan-cadangan, guys, supaya kalau ada yang seperti tadi kita bisa ambil lagi penggantinya. Ini cadangannya ada 10, guys. Oh, dia bisa tumbuh. Ada beberapa kemarin juga saya sudah tanam cadangannya, ya. Salah di sebelah mana ya, lupa, kan udah tumbuh lagi dia dengan bagus. Itu saja, guys, video kali ini. Jadi selain ada puret, juga ada tanaman yang saya cabut dari sebelah tadi, guys. Jadi tanaman yang tumbuhnya tidak normal, ya, cuma satu daun dan pucuknya tidak nampak. Ini tuh akan, kalau diteruskan, dibiarkan, kemungkinan tidak akan bagus, guys. Apakah ini puret, guys? Tuh, lihat, guys, dia lagi puret, guys. Tuh, kelihatannya ini puret. Yes, tanda-tanda enggak untuk kebun. Ini kelihatannya puret, guys, ya. Tuh, ciri-cirinya tuh si daunnya udah melengkung. Apa yang akan saya lakukan? Sama seperti tadi, guys, saya akan ambil ini langsung saya ganti, guys, ya, nggak mau ambil risiko. Yes, ini karena memang tadi juga saya semprot, ya, banyak kutu kebul, guys, 1-2, hampir di setiap tumbuhan tuh muncul kutu kebul, guys. Ada puret lagi, guys. Ini puret bukan, ini bukan puret. Gejala-gejala puret tuh kelihatan, guys. Oke, segitu dulu. Jadi review tanaman melon Hales Best Jumbo usia kurang lebih 10 hari. 10, ya? Iya, sekitar segitu. Nanti lihat di deskripsi, guys. Jadi reviewnya ada yang sudah terkena keriting dan ada yang tidak normal, ya, guys, tumbuhnya. Oke, cukup di sini saja, dan semoga video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi Anda semua untuk berusaha atau bertani, guys. Semoga kita sehat semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang buat, guys.